Inilah 7 Panglima Kodam dari 15 Kodam di seluruh Indonesia yang diganti oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kap garing 779 garing 7 angka Romawi garing 2023 tertanggal 17 Juli 2023. Yang pertama Panglima Kodam 18 Kasuari, yang kini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah Harahap. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Pasahli TK 3 Kasat Bidang Polkamnas. Beliau menggantikan Mayjen TNI Gabriel Lemay yang dirotasi menjabat Pasahli TK 3 Kasat Bidang Polkamnas. Yang kedua, Pangdam 1 Bukit Barisan yang kini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, jabatan sebelumnya Asisten Teritorial Kasad. Menggantikan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin yang dirotasi menjabat Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat. Yang ketiga, Panglima Kodam 16 Patimura yang kini dijabat oleh Mayjen TNI Syfrial, jabatan sebelumnya Kepala Staf Kostrad. Beliau menggantikan Mayor Jenderal TNI Ruruh Ari Setiawibawa yang dimutasi Pasahli TK 3 Kasat Bidang Intekmil dan Siber. Yang keempat, Panglima Kodam 13 Merdeka yang kini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Robertus Legowo Jatmiko. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Pasahli TK 3 Kasat Bidang Intekmil dan Siber. Beliau menggantikan Mayor Jenderal TNI Alfred Deni Joy Ketueje yang dipromosi menjabat Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Yang kelima, Panglima Kodam 9 Udayana, yang kini dijabat Mayor Jenderal TNI Harvendi. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Koordinator Staf Ahli Panglima TNI. Beliau menggantikan Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto, yang dimutasi menjabat Asisten Intelijen Panglima TNI. Yang keenam, Panglima Kodam 3 Siliwangi, yang kini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Erwin Jatniko. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Gubernur Akademi Militer. Beliau menggantikan Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo yang dirotasi menjabat Wakil Komandan Kodi Klaten. Dan yang tujuh, Panglima Kodam 2 Sriwijaya, yang kini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Yanuar Adil. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat. Beliau menggantikan Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi yang dimutasi menjabat Pasahli Tingkat 3 Kasat Bidang Komunikasi Sosial. Itulah nama-nama 7 Panglima Kodam yang baru. Akhir kata selamat bertugas Jenderal, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there. Subscribe to my channel.